bagi meneruskan lagi majlis kita, majlis musabaqah ilmiah Muallimatul Qawiyah yang merupakan majlis tahunan, majlis musabaqah tahunan Syu'bah Ilmu Wahyu Madrasatul Quran Kubang Bujuk bagi sesi 2022-2023. Jadi tanpa meninggalkan masa lagi, majlis menjemput semua peserta untuk tampil mengambil tempat. Kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Majlis diserahkan kepada Tuan Moderator bagi memulakan acara kita pada pagi ini, iaitu acara kuis Nahwu dan Sorof. Dipersilakan. Berapakah jenis jenis taubat
dan apakah dia? Ulangi lagi. Berapakah jenis titobat dan apakah dia? Lima saat daripada sekarang. Lima saat lepas doping digunakan. Lepas doping digunakan. Lima saat daripada sekarang. Lima saat daripada sekarang. Diulangi soalnya.
pada tasrif yadu'u, yakni yadu'u asal dia kan yadu'u, asal dia yadu'u. Pada tasrif yadu'u, yakni pada fi'il mudharatnya, berapa sirahkah yang berlaku endless 5 saat dari sekarang. Tidak masuk pada berapa sirah? Diulangi. Pada tasrif fi'il nahi nun taukid khafifah, tidak masuk pada berapa sirah? 5 saat dari sekarang. Thank you.
maksud dari pertanyaan Zul ni, dia kata maksudnya dua amil dan satu kalimah, dia dua amil dan dia berebut satu makmul, contohnya dorobani wa akrabun dan akal zaidan itu dia dua amil iaitu dorobani dan akrabun, dia berhadap pun zaidan, ada yang nak jadikan zaidan itu sebagai ma'el, ada juga amil yang nak jadikan zaidan itu sebagai makmul. Jelas? Wazan apakah isim dharab daripada wazan fa'ala yaf'ilu? Jelas. Lagi. Atas wazan apakah isim dharab daripada fi'il fa'ala yaf'ilu? Lima saat itu. Tiga.
soalan kedua. Soalan ketiga, bagaimanakah sekiranya wakaf itu berlaku pada izin makmum dan izin majrur yang bertanding? Maknanya bagaimanakah sekiranya wakaf itu berlaku pada izin makmum dan izin majrur yang bertanding? Kumpulan satu. Hadap harokat dan kandungan. Apakah yang salah satu dari dua tal yang ada pada fi'il mudhari'nya boleh dihazaf dan boleh dikekalkan? Pada bab apakah yang salah satu dari dua tal yang ada pada fi'il mudhari'nya boleh dihazaf dan boleh dikekalkan? 5 saat dari sekarang. Lam yamuta, lam yamutu,
lam yamuta, lam yamuta, lam yamutu, lam tamuta, lam tamutu, lam yamdulina, lam tamuta, lam tamutu, lam lam tamutu, lam tamutina, lam tamutai, lam tamdulina, lam amutu, lam namutu. Kurang tepat, tangan tak layu. Dibuka untuk kumpulan lain. Ini masa ada sekarang. Sekali lagi, 5 saat dari sekarang. Jangan angkat tangan sebelum loceng dibunyikan. Kalau tak pening, ambil dia. 5 saat dari sekarang. 1. Lima makna.
Soalan terakhir untuk pertanyaan yang kedua. Apakah hukum bagi mustasna untuk tanam mandi? Apakah hukum bagi mustasna untuk tanam mandi 5 saat selepas rutin digunakan? Soalan tu itibar. Soalan ini berbunyi, apakah perbezaan
di antara hari datangnya. Jawapan yang terbaik kami faham. Apakah perbezaan di antara hari datangnya? Semua saat itu sekarang. Hai menjalankan hai kami menjalankan ispat itu. Apakah nama soalannya? Apakah nama lain bagi muta'addi? 5 saat dari sekarang. Tambah 3 huruf
maknanya lebih mubalaghah daripada fi'il if'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.